Anda kembali menyaksikan Buletin Anyus yang pemirsa tak selamanya memiliki tato di tubuh menandai kejantanan atau keseraman. Buktinya nih seorang warga binaan rumah tahanan kelas 1 Kabupaten Tangerang Banten dengan tato di lengannya justru meronta saat akan disuntik vaksin COVID-19. Warga binaan yang takut jarum suntik sejak kecil ini bahkan mencoba kabur sehingga harus dipegangi 3 orang petugas. Warga binaan yang ketakutan ini terpaksa harus dikawal petugas rutan kelas 1 Kabupaten Tangerang Banten saat akan mengikuti vaksinasi COVID-19. Pemuda warga binaan yang sejak kecil takut jarum suntik ini bahkan beberapa kali beranjak dari tempat duduknya dan mencoba kabur saat melihat jarum suntik. Lantaran terus meronta, warga binaan ini terpaksa dipegangi pegawai rutan dan anggota TNI yang berada di lokasi. Meski sambil meringis ketakutan, warga binaan ini akhirnya berhasil disuntik vaksin COVID-19 meski sebelumnya sempat membuat petugas vaksinator kewalahan. Belum pernah disuntik itu? Belum pernah. Dari kecil belum pernah. Baru kali ini. Terus gimana perasaan tadi pas mau disuntik? Takut aja. Ya gemeteran lah. Tapi setelah disuntik, puas ya? Iya, biasa aja sih. Sebanyak 1.800 lebih warga binaan di rumah tahanan kelas 1 di Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang menjalani vaksinasi COVID-19. Selain menggelar vaksinasi untuk warga binaan, rutan kelas 1 Tangerang juga melaksanakan program vaksinasi bagi masyarakat yang bermukim di sekitar rutan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.